Hari terakhir pelaksanaan Teman Ahok Fair, dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus mengalir. Dana yang terkumpul dari acara ini menembus 1,4 miliar rupiah. Bukan hanya dana, dukungan KTP pun terus dikejar untuk mencapai target 1 juta KTP agar Ahok bisa maju menjadi gubernur melalui jalur independen. Hingga kemarin KTP yang sudah terkumpul mencapai 900.282 KTP yang bisa diakses melalui website temanahok.com. Pengumpulan KTP bagi Ahok ini dilakukan melalui beragam cara. Rencananya pengumpulan KTP dukungan ini akan terus digelar hingga akhir Juni 2016. Teman Ahok sendiri, kita tidak asal cari KTP gitu, kita tidak asal menyomot atau menerima dukungan dari masyarakat. Kita tetap ada proses verifikasi yang memadai, yaitu kurang lebih verifikasi telepon. Jadi sejauh ini sih Teman Ahok, kita nggak apa-apa pelan-pelan, yang penting kualitas data yang bisa didapatkan dari Teman Ahok ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu.